dan kode itu adalah setiap lu tanda tangan surat atau apapun juga, atau BAP baru juga, apapun juga, kalau di surat ya, terutama kalau BAP nggak mungkin kan, nggak boleh ada ini. Setiap lu tanda tangan surat, lu harus tulis tanggal sama jam di samping tanda tangan atau di atas, baik surat itu bermateri atau tidak. Oke, ini surat pencabutan, tapi nggak ada tanggalnya. Dia harus tulis tangan, walaupun ada tanggal begini, dia akan tulis tangan di sini tanggal sama jamnya, sama jam sama menit. Jadi bapak menduga itu bukan Richard gitu, Pak? Richard kan di tahanan, dia nggak bisa ngetik, ya kan? Kemudian dia nggak punya keahlian secara hukum, dia primo, kalinya tembak. Siapa yang nulis ini? Wah. Kita cari tahu. Pemalsuan dokumen itu, Bang, ya. Tanda tangannya gimana? Saya tanda tangan kan forensik. Ya, Bang, ada indikasi pemalsuan dokumen, Bang? Enggak ada. Ini bukan pemalsuan dokumen, tapi ada orang yang mengintervensi atau menyuruh.